untuk pelantikan kepala-kepala kampung dari distrik Mapduma, distrik AM, distrik Proka, distrik Paro, distrik Mebro, distrik Lengeto, distrik Ilmi, distrik Alama, kita pusat distrik Keselema, kita pusatkan pelantikannya di sini sehingga yang selama ini masyarakat menanti-nantikan kapan adanya pemekaran itu, dan kebetulan pemekarannya sudah dimemekarkan beberapa kampung dari distrik mereka, sehingga mereka sangat berbahagia merasa lalu mereka pelantikan serta-merta dengan syukuran. Diharapkan dengan pemekaran dan terbentuknya pemerintah kampung, selain dapat mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, juga pembangunan di kampung dapat berjalan lebih baik dan maju. Kepala-kepala kampung baru yang kami lantik, mudah-mudahan mereka ini menjadi fasilitator antara masyarakat dengan kami, kemudian dukungan terhadap pembangunan dan pelayanan, kemudian hak-hak masyarakat, hak mereka adalah mereka kerja dalam satu kejujuran, kesetiaan, kemudian mereka bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang kami kembangkan pada mereka, karena dari angka beberapa banyak orang dari kampung-kampung ini. Rakyat memilih mereka dan memberi kepercayaan untuk mereka menjadi kepala kampung, lalu mengurus mereka, memimpin mereka dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang akan terjadi di tengah mereka. Dan menurut mereka, mereka itu punya kemampuan sehingga memberi kepercayaan melaksanakan tugas ini serta merta dengan takurakan Tuhan dan di atas kejujuran. Melakukan terobosan pembangunan di medan yang sulit, seperti di wilayah Kabupaten Bunga, tentu membutuhkan keberanian bagi para pemimpin serta pengambil kebijakan. Tidak sekedar rencana, tetapi harus ada tindakan nyata. Niscaya pembangunan di Kabupaten Bunga dapat terpacu dan kelak masyarakatnya dapat menikmati hidup yang lebih baik.